Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadali. Saya Krisna Permadi. Saya Rusdi Bagus Prasetyo. Saya Rahmat Effendi. Dan itu dan kameramen kita. Kameramen kita. Kita hanya tidur. Jadi pada praktek ini kita ingin membuat gelang dari bahan plastik. Teman, kita memasuki tahap pertama yaitu pelipatan. Pelipatan ini kita lakukan dari sisi samping ke sisi samping lainnya sehingga menjadi suatu lipatan yang lurus. Kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Kita melakukan pemotongan yaitu kita akan membagi menjadi 3 bagian. Kira-kira 2 jari. Kita potong menjadi 3 bagian. Di sini kami menggunakan 2 buah plastik dengan warna yang berbeda agar gelang lebih terlihat indah. Untuk tahap berikutnya yaitu tahap pengikatan, di mana kita akan mengikat ujung-ujung bagian plastik tersebut. Setelah selesai mengikat bagian ujung plastik, sekarang kita lakukan yaitu adalah teknik pengayaman. Di mana teknik ini sama seperti kita mengepang rambut. Dan sekarang ini merupakan tahap akhir, yaitu kita ikat kembali ujung akhir tersebut. Dan seperti inilah hasilnya.